apa tuh baru ada tuh personilnya yang lain. Coldplay. Ini kan yang lagunya Paradise kan? Iya. Ya. Coldplay. Tapi bukan Paradise. Ini lagu barunya. Kolaborasi. Higher Power. Higher Power. Udah pernah denger apa belum? Ini lagu barunya. Higher Power maksudnya naganya besar. Kupu-kupu? Ini movie kupu-kupu? Ya, soundtrack movie. Wah, ini di planet mana nih? Berarti lagu baru dong. Lagu baru ini keluarnya 9 Mei kemarin. Masih terbilang baru. Baru mah, emang baru sih. Video klip terbarunya dia nih. Higher Power. Yang Outer Space sih? Iya. Lampu. Mm-mm. Oh, udah lampu-lampunya. Planet ya. Luar angkasa. Iya. Hai. Siapa pokok? Oh, anjingnya itu, Bill. Masa depan gitu ya konsep video klipnya. Ini kayak superhero jadinya. All time. You got higher power. Oh, kau udah ada higher power. Biasanya kau udah masuk, kalau udah masuk refnya pasti tahu. Power. Higher power. Higher power. Sih pakai background dancer. Iya. Cilup, Mbak. Etnik gitu ya, Bu. Iya, kayak outer space. Ya, outer space gitu ya. Tapi gaya musiknya lain kan. Iya. Berubah ya, agak berubah sih. Lo pernah denger di mana biasanya? Iya, powernya di sini. Iya. Ini pasti syuting video klipnya green screen nih. Gini. Tuh baru ada tuh personilnya yang lain. Ini baru. Higher Power. Higher Power ya tadi judulnya. Video klipnya sih keren sih, visual effect. Wow, kayak The Flash. Mau bilang tuh kayak superhero, jadi kayak The Flash. Iya, makanya kayak hero. Backgroundnya aja outer space. Higher Power. Termination. Tapi emang dia kayaknya kalau temanya selalu colorful gitu ya. Kayak waktu itu bapak beli DVD-nya lagi konser tuh temanya warna-warni gitu ya. Glittering. Oke, itu tadi musik dari band apa? Coldplay. Bermain dingin. Tapi kakak pernah dengar musiknya? Enggak, baru ini. Hah? Baru ini. Tapi tadi pas mainin ke, terus kakak langsung Higher Power. Ya, ngikut aja. Iya, ya. Ngikut aja. Tadi keren data. Merupakan video klip terbaru dari Coldplay yaitu Higher Power yang dirilis pada bulan Mei 2021. Oh, Mei. Masih baru. Belum. Bapak emang terakhir dengerin lagu Coldplay itu lagunya yang mana? Paradise, Life Show itu yang kita di mobil, kita di rumah yang DVD yang CD buat di mobil. Iya, yang beli di kan sempat bawa beli yang baru tuh yang di Distara Summarecon tuh yang ada tuh yang konser apa tuh? Itu kan Coldplay kan bawa beli kan? Ya Coldplay. Iya. Itu dia. Berkata gimana lagunya dan nih, video klipnya? Lagunya beda sama yang sebelum-sebelumnya, Bu ya. Dia karena mungkin kondisinya nggak boleh keluar, jadinya banyakkan pakai green screen kali ya. Campur apa yang tahun 80-an juga ya, kayak gitu kayaknya. Iya. Model musik-musiknya. Apa sih itu? Iya, retro. Maksudnya retro. Ya, situ namanya aku nggak tahu. Iya, retro.
biasa-biasa aja sih sementara, karena belum banyak yang tahu, belum banyak sering dengar di radio. Mungkin kalau udah sering diputer, ya senang. Tapi gaya-gayanya beda. Gayanya apa? Kayak tema lagunya atau apanya itu agak berubah kalau kesini kan, kalau emang dibandingkan sama yang dulu. Ya. Tapi emang sih kalau gue nih beda, setiap album tuh beda-beda tem gitu ya, Bu. Nampaknya gitu. Karena emang ini album terbaru aja yang gue putus tapi. Oh, ini album baru. Album baru, musik baru, baru Mei. Terus bagaimana kalau lagunya? Easy listening bisa. Iya. Asik. Easy listening. Easy listening. Lagi, enak didengar lah. Lagi santai. Lagi santai, ya. Santai gitu. Selesai. Retro tapi enak. Enggak berat-berat gitu lagunya. Aku punya temen juga namanya Retro, dipanggilnya Bunda Retro. Itu bukan Retno. Ya.